Kenapa saat menggiling bumbu basah diberi minyak? Buat yang belum tahu, bumbu yang dihaluskan dengan minyak akan terasa lebih sedap jika dibandingkan dengan air. Itu karena minyak akan menyerap aroma, sedangkan air hanya akan menguap dan hilang. Selain itu, menggunakan minyak juga lebih praktis karena bumbu bisa langsung ditumis tanpa memerlukan tambahan minyak. Jadi selama ini Bunda pakai minyak atau air. Mencincang daging masih seperti ini. Ini dia cara mencincang daging dengan cepat. Sebelum mencincang, pilih daging yang sesuai dulu ya Bunda. Daging yang mengandung banyak lemak tidak cocok dicincang karena akan keras saat diiris kecil-kecil. Masukkan daging yang sudah diiris ke slicer. Jangan lupa bawang putihnya 2 siung. Pilih push dulu beberapa kali, kemudian pilih nomor 2. Tunggu beberapa saat dan inilah hasilnya. Kamu tim bakso kasar atau bakso halus nih? Jangan bilang kamu nggak tahu bedanya. Jadi, bakso kasar itu banyak memakai urat agar teksturnya lebih kasar. Nah, kalau bakso halus, urat dagingnya juga dihaluskan sampai tak tersisa. Pasti bakso jenis ini yang sering kamu temui kan? Sekarang, adonan bakso seperti ini bisa buat sendiri di rumah loh. Tinggal masukkan bahan-bahannya dan digiling seperti ini. Kalau sudah merata, adonan tinggal dimasukkan plastik dan dicetak bulat-bulat di air mendidih. Kalau bakso kasar, sudah tahu cara buatnya?